Pengacara Ketua DPR Setia Novanto, Frederick Yunadi, mengaku tidak mengetahui keberadaan Setia Novanto saat ini. Yunadi hanya mengatakan hingga siang tadi Setia Novanto tidak bisa dihubungi. Ia yakin Setia Novanto sedang melakukan pekerjaan yang penting. Maksudnya belum bisa hubungin lah, bukan dapat teleponnya. Saya nggak tahu kalau nomornya atau ada masalah apa, tapi satu hal, beliau itu sedang padat kerjaan dewan sama partai. Jadi beliau begitu mendadak itu pasti ada sesuatu yang sangat-sangat urgent. Jadi saya nggak tahu. Saya tidak tahu beliau di mana posisinya, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas beliau itu sangat urgent, gitu. Karena ada tugas-tugas negara jelas itu yang penting.